Sebelum aku mulai reviewnya tasnya, aku bakalan jelasin ya guys kenapa di sini ada toko Family Store dan kenapa aku memilih toko ini gitu. Jadi sesuai dengan slogannya, help people for people, jadinya kita membantu orang untuk orang gitu ya. Nah, jadi di dalam toko itu, maaf ya aku tidak bisa mengambil videonya karena di depan toko itu udah ada peringatan jika kita tidak boleh memvideo ataupun memfoto dalam toko. Jadi aku sedikit kasih gambaran aja, di sana itu banyak sekali macam-macam, ada baju, tas dan lain sebagainya, dan juga ada barang new atau baru ataupun barang second hand yang masih layak untuk digunakan, layak untuk dipakai. Misalnya aja peralatan memasak seperti panci ataupun cetakan-cetakan kue yang udah nggak kepakai, dan di situ itu ada guys. Jadi jika kalian beruntung, kalian akan mendapatkan barang yang sesuai kalian cari, yang kalian inginkan dan terkondisi dengan baik, kalian bisa memilih. Kadang ada yang baru dan kadang ada yang second hand atau barang bekas, tapi dengan good condition ya tentunya, karena di sini itu sudah disortir dengan sedemikian rupa. So, lanjut video. Jadi aku akan unboxing, guys. Hihi. Banyak sekali yang aku beli dari Family Store. Kenapa aku bilangnya Family Store ya guys ya? Ini adalah kesukaan aku. Yes, aku suka ini. Iya. Yeah. Jadi aku akan unboxing satu persatu guys. Ini cantik. Itu gak buat anak cewek. Karena anakku itu adalah cowok guys. Oke, yang pertama adalah orinya dari Adidas. Aku akan balik ya guys ya. Gambarnya aku akan balik set videonya. Aku akan membuka satu persatu ya. Lihatlah, ini adalah ori dari Adidas guys. Jadi brandnya ori ya. Tapi ini masih baru guys, masih new ini. Buka segel, cuma. Nah, keren banget ini. Jika kalian melihat, ini ori dari Adidas guys. Nah, lihat kan. Kenapa saya menyukai barang-barang dari Adidas? Ini keren banget dipakainya. Aduh kok itu kameranya yang benar dong kok? Bener kita ngeliat itu menapik kuy. Oke. Okay. Nah, ini bisa kalian untuk handphone terutama ya guys ya. Karena adalah handphone adalah alat yang paling penting bagi saya ya. Atau kalian bisa mengecilkan gaspernya di belakang. Nah, seperti ini. Jika kalian menyukainya, bisa ditarik gaspernya guys. Tuh kan, keren banget. Ini bisa di, cara makainya bisa dipinggir seperti ini, atau jika kalian kurang suka bisa dipakai di sini. Gotabok. Iya guys. Keren banget ya. Tuh kan, ini ori, bagus banget. I like it. Terus yang kedua, miu. Tuh kan guys, khusus untuk yang mempunyai anak cewek-cewek gitu. Nah, ini yang mempunyai anak cewek-cewek gitu, kalian bisa.
aku menemukan ini di toko Family Store dengan harga yang sangat murah sekali guys, $15, tapi ini masih baru. Ini untuk oleh-oleh ya, buat ponakan-ponakan di rumah, karena keponakan-ponakan di rumah kan sukanya yang unyu-unyu seperti ini ya guys. Tuh ini masih, ini juga masih baru guys. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita pakai, kita pantas nggak ya pakai ini? Pikir aja ya, coba aja. Ini handphone juga masuk loh. Tuh kan, kita masukin di sini. Alat make up mungkin bisa kasih lipstick atau apapun itu. Ini untuk anak-anak cewek aja ya. Tuh kan, bagus juga. Bagus juga. Kenapa sih di sini itu ada toko ini? Toko ini itu untuk menjual apa namanya? Untuk membantu orang, happy people for people. Nah, jadi kalian harus belanja di sini. Kalau jika kalian belanja di sini, kalian sama juga untuk membantu seseorang. Begitulah filosofinya ya guys. Tuh bagus juga ya kan. Cici. Aku juga menemukan ini guys. Kenapa saya itu suka banget dengan cat dengan kucing meong. Ini bagus banget tuh kan. Ini juga masih baru. Bagus banget. Kalau pakai ini harus hati-hati kali ya. Soalnya ini gampang hot ininya. Jadi harus hati-hati. Tapi ini bisa dipanjangin, bisa dipendekin guys. Gaspernya ada di sini, beda sama yang ini. Kalau yang ini nggak ada gaspernya, tapi ini bisa dikecilin, bisa dipanjangin. Ada. Sama juga guys, harganya cuma $15. Nah, jika kita membeli brand ini, kita sama aja membantu orang. Nah, bagus banget, bagus sekali. Kucing meong ya kan. Detailnya bagus banget, nanti aku akan taruh di video ada sendiri ya. Aku pasti akan taruh. Detailnya bagus banget. Terus aku menemukan ini juga. Ini untuk anak-anak cewek-cewek ya. Begini ya cara makainya. Bagus banget ini, masih baru. Aduh. Jadi menurutku itu masih baru guys. Si bersih dalamnya, keren banget ini. Ini untuk anak-anak manja ya, anak-anak cewek-cewek gitu yang ala putri-putri gitu. Sampai juga harganya, jadi special offer cuma only $15 guys. Makanya aku langsung borong gitu ya. Tapi khusus untuk yang Adidas aku punya ini, aku beli sendiri gitu. Beli sendiri merogoh kocek ya. Ya maksudnya yang lumayan lah untuk standarnya orinya Adidas ini, karena aku sangat menyukai tas ini gitu. Aku sudah menginginkan guys. Nah, oh tadi kan review ini ya guys. Nah, ini detailnya seperti yang menawarkan, nanti aku akan bagi tahu. Bagus banget ini tuh kan. Video dari aku, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.